jangan khawatir. Kita belum kalah. Belum kalah. Mardia. Siapa kau? Siapa kau? Pergi! Pergi! Ya. Mardian. Mak Lampir. Ayo ikut aku. Kita mau kemana, Mak? Jangan banyak tanya, Mardian. Ikuti aku terus. Ada sesuatu yang harus kukerjakan. Hanataba. Dari Mardian. Kau yakin ayahmu akan mengabulkan permintaanmu? Mengapa tidak? Ayah kan sendiri tahu bagaimana Mardian berubah menjadi harimau. Mau menerkamku dan mau mencelakakan Bibi Rosmina. Ya, memang itu kenyataan yang terjadi. Tapi maukah ayahmu menerima kenyataan ini? Ayah memang keras. Memang mudah terpengaruh oleh Bibi Rosmina. Tapi bagaimanapun juga, ayah harus belajar dari pengalaman, dan dia tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Ayah merestui hubungan kita pada waktu itu. Aku yakin malam pengantin kita akan menjadi malam yang paling membahagiakan. Malam indah yang akan membuahkan bayi mungil di kehidupan kita nanti. Bayi mungil yang akan memanggil ayah dan ibu pada kita. Bang Sembara, kenapa perjalanan hidup kita harus dilanda tombak seperti ini? Tabah, Farida.
Ada apa, Bas? Ada yang aneh, Bara. Ada yang aneh? Iya. Aku tadi melihat ada rumah baru di tepi hutan sebelah sana. Rumah baru? Iya. Tak jauh dari rumah Mak Lampir yang lama. Bagaimana dengan mukaku ini, Ma? Kau harus jadi orang lain. Halangi mereka. Aku tidak mau ada orang yang mengganggu pekerjaanku. Iya, Ma. Kau, aku penjaga rumah ini. Keluar kau dari sini.
kau akan jadi pengawalku, maka kau harus menjadi benteng yang kokoh. Sekarang, coba kau pegang benda itu. Akhirnya kita ketemu lagi. Di mana ini? Di gubuku. Kita aman di sini. Ayo makan. Pulihkan dulu kekuatanmu. Ayo. Dicari. Yang penting, aku harus ketemu Mardian. Mardian? Iya. Dialah yang membuat semuanya jadi berantakan. Aku tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba jadi harimau. Kalau begitu benar apa yang dikatakan Farida? Aku harus sembuh, Raisman. Harus sembuh. Aku tidak sudi jadi harimau jadi-jadian. Tidak akan ada apa-apa, Farida. Aku segera kembali. Penghancuran yang aku lakukan beberapa waktu yang lalu ternyata gagal. Mak Lampir masih hidup dan berhasil membangun kekuatan baru. Farida, tenanglah. Doakan agar aku selamat. Hati-hati, Bang. Ayo, Bas. Yeah!
Kau dengar suara itu, Bas? Iya. Ayo. Ngandor, apa sebenarnya yang terjadi? Malukan itu tiba-tiba menyerang kami. Ini pasti perbuatannya. Perbuatan siapa? Panjang ceritanya. Mardian. Pucuk dicinta, ulam tiba. Mardian, musuh bebuyutanmu datang. Hadapi dia. Iya, Ma. Jangan bunuh dia. Aku butuh tenaga orang ini. Jangan.
Tuan Mardian. Darah yang kita kumpulkan sudah cukup banyak. Ayo, kita harus segera memandikan Tuan Adolf untuk kebangkitannya. Berat, Rosmina. Berat. Kau tahu, Malampir adalah kakak seperguruanku. Aku tidak berani menyembuhkan penyakitmu tanpa izin darinya. Karena sebenarnya hanya dialah yang berhak menyembuhkan penyakit harimau jadi-jadian itu. Apa yang bisa aku lakukan, Salihun? Aku tidak mungkin bisa bertemu Mak Lampir lagi. Kenapa tidak? Tapi saya dengar Mak Lampir sudah... Tidak. Tidak. Mak Lampir tidak mati. Mak Lampir tidak akan pernah mati. Dia abadi bersama-sama setan di neraka. Lalu? Jangan khawatir. Ia telah membangun kekuatan baru. Ia telah muncul dengan istana barunya. Tak jauh dari tempatnya semula. Kalau begitu, aku tidak bisa menunggu waktu. Aku harus ke sana. Harus. Aku harus sembuh. Karos! Karos, tunggu! Permisi. Bang Sembara dan Basir hilang. Apa? Bang Sembara dan Basir hilang? Farida? Farida? Mau kemana kau? Aku mau mencari Bang Sembara. Aku tidak mau kehilangan dia. Tunggu dulu, Farida. Tunggu dulu. Biar bagaimanapun juga, kita harus sabar. Apa yang saya khawatirkan jadi, Bu. Bang Sembara hilang. Aku harus mencarinya. Aku harus mencarinya. Ibu tahu. Musuh yang kita hadapi itu bukannya main-main. Tapi tunggu dulu, Farida. Kalau sampai nanti malam, Sembara dan Basir belum juga pulang, barulah kita bertindak. Kita lakukan sesuatu. Sabarlah, Farida. Ayo. Ini rumahnya. Iya. Aku harus ke sana demi kesembuhan. Jangan masuk ke sana. Rumah ini rumah sihir. Diam kau, Raisman. Kalau kau takut, pulang saja. Karos. Penyiraman darah yang kulakukan, Tuan Adolf sudah mulai berbentuk lagi. Tinggal sedikit di bagian kepalanya. Kapan bentuknya menjadi sempurna, Mak? Jangan dulu. Kita urus dulu Nyai Kembang. Jadi, apa yang saya harus lakukan, Mak? Jemput Farida. Oh. Kita butuh darah perawan dan jasadnya untuk kebangkitan abadi Nyai Kembang. Tapi, Mak, mukaku... Tidak usah khawatir, Mardian. Untuk tugasmu itu, akan kurubah wajahmu sebagaimana aslinya. Terima kasih, Mak. Terima kasih. Tapi ingat, kalau kau mengkhianati aku, akan kubuat wajahmu lebih jelek lagi. Thank you.
Selamat datang. Maaf. Maaf. Saya telah lancang masuk. Oh, tidak apa. Saya senang kamu mau datang. Kenalkan. Saya Adolf Peter. Rosmina. Ah, nama yang menggairahkan. Rosmina. Aneh. Tangan tuan dingin. Iya, ya. Mungkin kita butuh pemanasan. Rosmina, kau suka anggur? Saya... Ya, sedikit tidak apa-apa, kan? Ayo. Enak. Ayo coba. Bagaimana? Enak kan? Iya. Oh ya. Kita harus rayakan pertemuan ini. Sebentar. Dengar. Ada satu lagu yang bagus sekali. Tidak, Tuan Adolf. Saya tidak bisa dansa. Ah, bisa. Kau pasti bisa. Ayo. 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 Bagaimana, Tuan Adolf? Tolong! 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 Ampun malampir! Tolong! Ampun! Ampun! Tolong! Tolong malampir! Ampun! Tak akan ada yang bisa menolongmu. Kau akan jadi budakku untuk selama-lamanya. Saya sudah bisa tenang dulu. Iya. Rupanya Tuan Adolf ada tamu. Macam-macam saja. Kamu pintar. Apa yang kau kerjakan di situ? Tuan Adolf! Tuan Adolf! Tuan Adolf?
akhirnya aku temukan juga kau, Tuan Adolf. Rupanya kau senang bercanda. Kamu itu, Rosmina? Iya, Tuan Adolf. Mengapa kamu masuk kemari? Saya tidak mau ditinggal. Saya ingin bersama-sama terus. Benar begitu? Iya. Baiklah, kalau begitu kau pantas menjadi nyaiku. Tidak! Di tengah hutan begini. Aku mencari Bang Sembara. Lupakan saja dia. Aku datang kemari untuk mengajakmu pergi, Farida. Pergi dari semua persoalan. Apa maksudmu? Aku ingin hidup baik-baik denganmu, Farida. Hidup sebagai suami istri yang damai. Tidak mungkin, Martian. Aku sudah janji dengan Bang Sembara. Kau sudah syah jadi istriku. Tidak mungkin aku biarkan kau pergi dengannya. Maafkan aku, Martian. Kita tidak mungkin bersatu. Jadi kau tetap akan pergi dengan Sembara? Dan menolak ajakanku? Ya. Aku tidak akan ikut kamu. Farida! Kan juga kau, Tuan Adolf. Rupanya kau senang bercanda. Kamu itu, Rosmina? Iya, Tuan Adolf. Mengapa kamu masuk kemari? Saya tidak mau ditinggal. Saya ingin bersama-sama terus. Benar begitu? Iya. Baiklah, kalau begitu kau pantas menjadi nyaiku. Tidak!
Apa yang kau lakukan di tengah hutan begini? Aku mencari Bang Sembara. Lupakan saja dia. Aku datang kemari untuk mengajakmu pergi, Farida. Pergi dari semua persoalan. Apa maksudmu? Aku ingin hidup baik-baik denganmu, Farida. Hidup sebagai suami istri yang damai. Tidak mungkin, Martian. Aku sudah janji dengan Bang Sembara. Hah? Kau sudah syah jadi istriku. Tidak mungkin aku biarkan kau pergi dengannya. Maafkan aku, Martian. Kita tidak mungkin bersatu. Jadi kau tetap akan pergi dengan Sembara? Dan menolak ajakanku? Ya. Aku tidak akan ikut kamu. Farida! Bagaimana? Aku tidak mau mengantarkannya. Aku tidak mau terlibat kejahatan. Mana kamu? Pokoknya kita sudah keluar dari kayu sebatang dan tidak akan kemak lampir lagi. Hentikan! Jangan, Farida! Aku tidak mau ikut! Jangan, Farida! Hentikan! Jangan! Ya, kau sudah... Hentikan! Kamu membawa aku kemana? Aku sendiri tidak tahu di mana sekarang kita berada. Aneh. Kamu sendiri yang mengendalikan kuda, tapi tidak tahu kemana harus pergi. Apa artinya semua ini, Mardian? Saya tidak boleh. Istri saya tidak boleh ikut. Hei, tunggu! 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 Ah! Buka aku! Ampun, Pak Lampir! Ampun! Ampun, Pak! Mardian! Kau mengkhianati aku, ya? Ampun, Pak Lampir! Ampun, ampun! 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 Kemana Farida kau bawa, ha?
Selamat datang, Farida. Ibu mengenal nama saya? Panggil saja Wak Bayau. Wak Bayau? Ya, penguasa atas angin. Atas angin? Ya. Farida, kau telah menempuh perjalanan yang jauh. Sekarang, kau istirahatlah dulu. Dewi, antar Farida. Silakan. Jabat, penguasa hutan larangan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang terjadi dengan Farida? Kakek Jabat, saya mohon petunjuk. Pangeran, Farida akan tetap jadi incaran Mak Lampir selama Nyai Kembang masih dalam kekuasaannya. Kalau kau ingin mengakhiri kemelut ini, kau harus bisa membebaskan Nyai Kembang dari cengkraman Mak Lampir. Sekarang istirahatlah dulu. Pada saatnya nanti, akan kuberitahukan kapan kau harus melakukan tugasmu. Terima kasih, Kakek Jaman. Jadi yang merebut Farida dari tanganmu itu Wak Bayau. Saya tidak tahu persis, Mak. Tapi yang jelas Farida pergi dengan perahu yang bisa terbang. Hanya Bayau yang mempunyai perahu yang bisa terbang menuju atas angin. Kalau begitu, aku harus mengadakan perhitungan dengan si Bayau itu. Apa sebenarnya yang kau kehendaki? Panggil Farida.
Mak Bayo pang saya. Ya, saya perlu bantuanmu. Bantuan saya? Bantuan apa? Membebaskan roh Nyai Kembang dari kekuasaan Mak Lampir. Membebaskan roh Nyai Kembang? Ya. Kenapa harus saya? Apakah tidak ada orang lain yang bisa melakukan pekerjaan itu? Hanya kau yang bisa melakukannya. Tapi saya tidak berani lagi masuk ke rumah Mak Lampir, Wak. Saya takut. Oh, jangan khawatir. Akan ku beri kau mantra untuk menghilang. Dengan mantra itu, kau bisa masuk ke rumah Mak Lampir dengan aman. Tapi tidak, Wak. Saya tidak mau ke sana. Kalau kau tidak mau pergi ke sana, siapa yang akan menolong anakku itu? Anakku? Jadi Nyai Kembang itu anaknya Wak Bayau? Anak angkat. Tapi aku sangat menyayanginya. Aku tidak rela kalau dia disiksa terus oleh Mak Lampir. Aku ingin agar roh anak itu tenang dan kembali ke alam yang semestinya. Maafkan saya, Wak Bayau. Tapi coba jelaskan kepada saya, siapa sebenarnya Nyai Kembang itu? Dulu dia bernama Darasuta. Ia terpaksa lari dari orang tuanya karena dipaksa kawin dengan lelaki tua yang sama sekali tidak dicintainya. Mau kemana kau, Darasuta? Ayo kembali. Aku tidak mau dikawinkan dengan laki-laki yang aku tidak cintai. Aku tidak mau. Aku tidak mau dijadikan alat pembayar hutang. Selamatkan dia untukku. Ayo, cepat. Jangan dekat kau, Dara. Darasuta. Dara! Darasuta! Kasihan Darasuta. Iya. Itulah sebabnya ku selamatkan dia. Wak Bayau menyelamatkannya? Iya. Tapi dia terjun ke dalam jurang. Dan dia... Semua orang memang melihat dia terjun ke jurang. Tapi dengan kekuatan gaibku, aku telah menyambar tubuh itu untuk menyelamatkannya dari kematian. Sejak itu, ku angkat Darasuta menjadi anakku. Kegembiraan dan kebahagiaan ku berikan kepadanya. Ia manja padaku dan manja pada alam yang mengelilinginya. Tapi sebelum Darasuta ku beri ilmu, kusatukan dengan adat istiadat dan kebiasaan atas angin. Hingga pada suatu saat, datanglah seseorang yang kelihatannya memang harus jadi jodohnya. Hei, siapa kau? Apa yang kau lakukan di situ? Aku orang Kibar. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Tinggalkan pakaianku. Cepat pergi, pergi. Suta. Ah.
Sejak itulah Darasuta hidup sebagai istri tercinta Alam Kibar. Darasuta begitu bahagia karena Alam Kibar sangat menyayangi dan memanjakannya. Selamat pagi, Tuan Adolf Peter. Ya, ya. Selamat pagi, Darasuta. Apa kabar, Tuan Adolf? Baik. Baik. Lama tidak kesini. Ya, ya. Maafkan saya, Darasuta. Saya banyak sibuk. Dan saya baru pulang dari Batavia. Oh, ya. Tuan Alam Kibar ada? Ada, Tuan. Mari silakan masuk. Ya, ya. Terima kasih. Iya. Alam Kibar, Tuan punya istri cantik sekali. Alangkah bahagianya. Saya permisi. Tapi sesudah itu, Adolf Peter jadi sering menemui Darasuta. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah awal dari segala kecemburuan dan bencana. Tadi melihat tingkah lakumu. Duduk. Sudah berapa kali kalian mengadakan pertemuan, ha? Sudah berapa kali? Tapi tidak ada apa-apa di antara kami. Tidak ada apa-apa bagaimana? Kalau tidak ada apa-apa, kenapa pertemuan itu kalian lakukan kalau aku tidak ada di rumah? Alam Kibar, dengarkan aku. Tidak! Buat iblis, lebih baik kubunuh kau daripada mengkhianati cintaku. Mau kemana kau? Alam Kibar, ada apa? Aku datang untuk membuat perhitungan denganmu. Soal apa? Hah? Mana Darasuta? Kau sembunyikan di mana dia? Darasuta? Ada apa dengan dia? Kau pura-pura tidak tahu, Adolf Peter. Kau mengkhianati persahabatan kita dan merebut Darasuta dari tanganku. Tunggu. Aku dan Darasuta tidak ada apa-apa, Alam Kibar. Kami hanya... Bung!
Halang Kibar. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Darah Sutah akhirnya menjadi istri Adolf Peter dan diberi nama Nyai Kembang. Ternyata kebahagiaan itu tidak lama. Adolf Peter sakit keras dan merasa dia akan meninggal. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya mau mati. Mau mengabulkan permintaan saya yang terakhir. Apa itu, Tuan Adolf? Saya sangat mencintai Nyai Kembang. Saya tidak mau kehilangan dia, Mak. Dan saya tidak rela kalau setelah saya mati, dia jadi milik orang lain. Iya, Mak mengerti. Tapi bagaimana maksud Tuan Adolf Peter? Nyai Kembang harus mati bersama saya. Mati bersama? Iya. Apa yang harus Mak lakukan? Kamu orang pintar, Mak Lampir. Kamu orang sakti. Sesudah kami mati, persatukan roh kami. Bangkitkan kami kembali, agar kami bisa menikmati cinta kami yang abadi. Ini perbuatan gila, Tuan Adolf. Permintaan ini sangat berat. Kau sanggup, Malampir. Kau sanggup. Lalu apa yang terjadi, Wak? Malampir ternyata meluluskan permintaan Adolf Peter dengan cara menuangkan racun ke dalam anggur yang mereka minum berdua. Kecantikan dan kemulusan tubuhnya adalah derita yang tiada habisnya. Wak Bayau, jadi karena itu Wak ingin menolongnya? Ya. Maukah kau membantuku? Kalau saya tak mau. Oh, kau tidak akan bertemu dengan Sembara lagi. Wak Bayau, kuberikan kau waktu untuk berpikir. Aku pergi dulu. Yakin ayahmu akan mengabulkan permintaanmu? Kenapa tidak? Ayah kan tahu bagaimana Mardian berubah menjadi harimau. Mau menerkamku dan mau mencelakakan bibi Rosmina. Ya,
Memang itu kenyataan yang terjadi. Tapi maukah ayahmu menerima kenyataan ini? Bapak Sembara. Farida? 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 Kau mimpi tentang Sembara. Jadi, semua tadi hanya mimpi. Mimpimu akan menjadi kenyataan kalau kau mau menuruti kemauanku. Mencuri roh Nyai Kembang? Ya. Baiklah, Mak Boyo. Saya akan melakukannya untukmu. Oh. Bagus, bagus, Farida. Akhirnya, kau mau juga. Sekarang, akan kuajarkan ilmu menghilang yang telah kujanjikan itu. Nih. Ya, Pak. Kopinya, Pak. Satu? Iya. Ya. Silakan. Sejak itu, aku tidak tahu lagi bagaimana nasib Rosmina. Pak Resman, kalau Bibi Rosmina pergi ke rumah itu, pasti ketemu Mardian. Sebab Mardian telah menjadi budaknya Mak Lampir. Mardian jadi budak Mak Lampir? Iya. Untung aku ketemu dengan kalian. Sehingga semuanya jadi jelas. Aku menyesal. Aku memang salah. Kasihan Farida. Entah di mana dia sekarang. Kami memang tidak tahu pasti di mana Farida berada. Tapi menurut Bu Pondok, ia menyusul saya ke tempat Mak Lampir. Sembara, tolong selamatkan dia. Saya memang akan mencari Farida. Kalau sudah ketemu nanti saya serahkan pada Bapak. Tapi sebelum saya lakukan tugas ini, ada satu kewajiban yang harus saya selesaikan. Apa itu, Sembara? Bapak tidak perlu tahu. Tapi percayalah, ini masih ada hubungannya dengan penyelamatan Farida. Pas, ya. Tolong antarkan Pak Resman ke rumah Bu Pondok. Tunggu sampai aku kembali. Baik. Ayo, Pak. Ya. Pak. Hei. Berapa, Pak? Biasa aja lah. Di mana rumahnya? Di tepi hutan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mari. Menurut kakek Jabat, Nyai Kembang akan muncul malam ini. Tapi mana dia? Siapa? Tidak. Tidak mencari siapa-siapa, Bu. Tunggu, Sembara. Ada yang ingin Ibu bicarakan. Ayo. Hisaplah hidungnya. Apabila tanda putih di hidungnya sudah lenyap, maka roh itu sudah masuk ke dalam tubuhmu. Lakukanlah. Thank you.
Akhirnya kau berhasil juga, Farida. Ya, Wak. Baiklah. Akan aku keluarkan darah suta dari tubuhmu. Sekarang, pejamkan matamu. Darah suta anakku. Kau sudah berada di atas angin, anakku. Keluarlah, Wak Bayau ingin bertemu denganmu. Darah suta. Wak Bayau, selamat datang, Darah Suta. Kenapa saya ada di sini? Wak tidak ingin jiwamu dipermainkan oleh si lampir. Dan kenapa Farida ada di sini? Dialah yang membawa kau ke sini. Kenapa, Dara? Kau tidak suka pada Farida? Gara-gara dia dan Sembara, kebangkitanku kembali gagal. Kebangkitanmu kembali melawan kodrat. Terlalu banyak memakan korban. Aku tidak setuju itu diteruskan. Lalu buat apa aku diboyong ke sini? Aku akan menyempurnakan perjalanan akhirmu. Aku belum puas menikmati hidup, Wak Bayau. Aku mati terlalu muda. Dan itu tidak aku kehendaki. Apakah aku tidak pantas menikmati masa mudaku? Dara, dengarkan aku. Cukup, Wak. Terima kasih atas kebebasan yang Wak lakukan. Dara? Mau kemana kau? Menikmati kebebasan yang Wak berikan. Wak Bayau, mana Nyai Kembang? Kenapa Wak tidak bisa mencegah kepergiannya? Aku tidak mau ikut campur lagi. Biarlah Dara memilih jalannya sendiri. Lalu apa yang harus Farida lakukan, Wak Bayau? Farida, kau telah memiliki ilmu menghilang. Tolong awasi Dara Suta. Karena aku yakin, dia akan membuat ulah. Ya, baik, Wak. Anis? Hei, mana lagi tuaknya? Ayo cepat! Mawar! Minumnya tambah lagi ya? Cepat! Ini sepertinya bapak. Kalian semua kurang ajar! Lepas! Jangan, Pak! Lakukan di sini. Aneh. Tidak masuk akal. Farida! Bang! Bang Sembara!
Farida, apa yang kau lakukan di sini? Kemana saja kau, Bang? Ayo, kita pulang. Ayahmu menunggu. Ayah? Ya. Ayo. Selamat malam. Izinkan kami masuk. Kami mau mencari anak gadis kami. Ada apa ini? Saya mau bertanya, di mana anak gadis saya? Di kamar mana dia berada? Sabar. Sabar dulu, Pak. Coba jelaskan, siapa yang Bapak cari? Begini, Pak. Tadi kami melihat anak gadis kami bersama seorang laki-laki masuk ke dalam rumah ini. Betul. Peluklah aku, Bang. Aku rindu sekali padamu. Sembara, kita harus dobrak pintu kamar itu. Saya tidak rela Sembara melayani perempuan yang tidak jelas. Farida? Akibat kelimpak saya yang ayah restui, saya jadi korban. Maafkan ayah. Ayah sudah dengar semua dari Sembara. Basir, mana Sembara? Tadi kan sama Farida. Tunggu dulu, Farida. Hei, kenapa ini? Ada apa denganmu? Maaf, ayah. Tapi saya melihat ada sesuatu yang tidak beres di kamar ini. Dara Suta, Dara Suta. Aku memutuskan dari atas angin, tapi tiba-tiba kehilangan jejak. Rupanya kau masuk ke temu gadis ini, ya? Tunggu dulu! Farida ke Malampir. Tariun Agis perguruanku. Untung kau lekas datang. Kau tentu tahu apa yang akan kau lakukan kalau sampai anak kesayangan si jabat itu menggangguku. Akan kulumat dia. Mana Dolem? Dan kau, Mardian. Karena tinggal kalian, kutugaskan kalian untuk menghalangi Sembara masuk ke tempat ini. Ya, Mak. Jambu kilat. Bencana. Bencana, ini semuanya gara-gara kalian. Termasuk kamu, Nyai Kembang. Karena ulahmu,
Semuanya jadi berantakan. Maafkan saya. Diam! Lekas bunuh dia! Farida.